Ya, ini adalah Begal Fitness edisi mie mabuk ya. Lihat ya, watch me ya. Gua bakal meremix ini ya. Pertama-tama, ini bir ya, ada bir ya. Bir ya. Terus gue bakal remix sama mie goreng, sama telur ya, telur goreng. Ya. Dan terakhir gue bakal campur dengan es batu. Ya, lihat ya. Mau diremix ya. Sebelum mulai meremix, gue bakal... Begal Fitness ya. Lihat lebih dahulu ya, ini ya. Pocok dulu. Ya. Duk bir itu ya. Jangan ditiru berbahaya ya. Pasti mabuk nanti makannya ya. Ini makannya makanan barunya Begal Fitness ya. Mie goreng campur telur, tambah telur, mata sapi dicampur bir ya, yang dapat memabukkan ya. Itu bir itu ya. Kocok terus, jangan loyo. Ini obat ini ya. Obatnya, obat kuatnya Begal Fitness ya, supaya kuat ya, supaya latihannya kuat ya. Tapi jangan ditiru, ini hanya entertain ya. Bir itu ya. Rasanya pasti luar biasa enaknya ya, tapi jangan ditiru. Dia selalu meracik ya, meremik ya, makan makanan yang tidak pernah, tidak umum ya, ya. Tidak pernah dimakan orang lain ya. Ya, remikannya dia sudah banyak yang ngiru ya. Ini ya, ya, ya. Ya, gede. Ayo, bawa. 1, 2, 3. Pilih dia. Ya. Pilih ya. Ya, terakhir gua kasih pemanis nih satu. Iya. Ini mabuk ya. Ini mabuk ini ya. Biasanya orang-orang itu makannya kan itu minyak dulu, telurnya dulu, mie dan telur dimakan dulu, habis gitu makan minum anunya, minum birnya itu ya, dia mie mabuk ya. Ya, gua majuin ya, karena gua mau makan nih sekarang ya, mulai ya. 1, 2, 3 ini ya. Iya. Jangan banyak bicara, langsung dimakan. Maksudnya gitu loh, supaya cepat. Durasi ya, enak. Hah? Enak pol nih ya, tuh ada kuahnya itu ya, kuahnya dari bir ya. Hebat sekali tuh mie mabuk ya, bir itu campur bir ya, jangan ditiru ya. Ya, telur ya. Telur mabuk kalau ya. Kalau gak biasa nanti mabuk ya. Bahaya ya. Iya, telur mabuk ya. Ini habis makan ini mau saya tanya jawab ya. Apakah dia sudah mabuk apa belum? Hebat sekali. Ini mabuk dia, makan ini mabuk ya. Ini olahnya ya, remikannya si Begal Fitness ya. Mie mabuk ya. Ini sangat luar biasa ya. Menu lidah baru ya. Lidah milenial. Telurnya. Empat kali ya. Mie goreng. Ditambah telur, mata sapi, dicampur bir dan es batu ya. Rasanya ya. Pasti luar biasa enaknya ya. Itu ya. Ya. Ya itu, campur ya, campur bir itu ya. Biasanya orang makannya dipisah-pisah. Enggak pernah, makanan ini enggak pernah bersatu. Ya. Biasanya satu-satu dulu makan. Enggak pernah satu mie dan bir dicampur. Milenium soalnya ini ya. Makanan milenium ya. Bir dicampur sama sungguh sensasi yang luar biasa. Iya, ini rasanya pasti luar biasa. Iya, kalau orang lain sudah merasakan ya, orang lain pasti enggak mau lihat YouTube-mu. Karena ini rasanya complicated. Iya, complicated. Tapi, I like it. Hebat. Ini mie complicated ya.
menghilangkan stres ini ya. Ya habis gitu mabuk, stresnya hilang semua ini ya. Pas sekali nih. Mabuk ya. Pasti habis ini mabuk ya. Campur telurnya ya. Campur buahnya. Wah, enak sekali tuh. Ya, telur tipsi ya. Telur mata sapi campur mie sama campur bir ya. Bir putih ya. Ini arak putih nih, ya. Bir itu arak. Kalau di Korea bilang arak. Di Tiongkok bilang arak ini. Di Tiongkok ya. Itu. Biasanya orang Tiongkok aja makannya bisa-bisa. Orang juga orang Korea juga kalau makan habis mie-nya minum bir, ya. Soalnya sekarang hujan, musim hujan. Ini hujan ini sekarang ya. Makanya si begal langsung meremiknya supaya badannya nggak kedinginan. Ya, ayo. Kayak itu ya. Itu kuahnya bukan kuah biasa, itu kuahnya dari bir ya. Di rasanya luar biasa. Ya. Kalau nggak biasa pasti muntah ya. Jangan coba-coba ya. Tidak dianjurkan ya. Jangan sekali-kali mencoba ini ya. Berbahaya. Pasti muntah. Ya. Kalau juga sudah biasa meremik makanannya sendiri ya. Masih susup ya, pas sekali nih ya, ya. Ini bir ini ya, bir, telur, mata sapi, campur bakmi, langsung dicampur semua ya. Pasti mabuk di sini ya. Ya. Mau bikin mau tak pukul di perutnya pakai botolnya ini bir ini ya. Ayo buka. Buka. Supaya sispek lagi ya. Jangan lari. Lari. Jangan lari. Lari. Hebat, luar biasa. Masih si spek ya. Hebat, luar biasa ya. Hebat.